Tahukah Anda bahwa bisnis digital printing adalah salah satu industri yang sedang berkembang pesat saat ini? Berkat kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk percetakan, bisnis ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi, meskipun begitu, industri ini juga dibarengi oleh persaingan yang begitu ketat. Jadi, bagaimana Anda bisa tetap unggul dan meningkatkan penjualan di tengah persaingan yang ketat ini? Di video ini, kami akan membagikan beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan Anda dan menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya, agar Anda terus mendapatkan informasi secara lengkap dan bermanfaat bagi bisnis Anda. Di channel ini, kami akan membantu Anda untuk memahami tentang apa itu mesin digital printing dan bagaimana cara berbisnis digital printing yang profitable. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai bisnis digital printing. Untuk sukses dalam bisnis digital printing, penting untuk menerapkan strategi dan rencana yang efektif. Berikut ini langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan Anda. Yang pertama, tentukan segmentasi yang tepat. Memilih segmen pasar yang tepat adalah kunci untuk memaksimalkan penjualan Anda. Pastikan membeli segmen sesuai dengan pasar yang membutuhkan digital printing. Pertama, kenali produk Anda. Misalnya, Anda menyediakan jasa cetak spanduk. Tentukan terlebih dahulu siapa yang sering membutuhkannya. Restoran atau kafe, mereka sering membutuhkan spanduk untuk promosi. Begitu juga event organizer yang menggunakannya untuk acara, dari konser hingga festival. Toko eceran juga memanfaatkan spanduk untuk event atau promosi pribadi mereka. Kedua, tentukan skala bisnis pelanggan Anda. Apakah itu UMKM, perusahaan besar, atau bahkan lembaga pemerintah dan organisasi non-profit? Kedua, tawarkan produk yang beragam dan berkualitas. Anda harus terus berinovasi dengan menawarkan berbagai produk seperti baliho, brosur, kartu nama, spanduk, stiker, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan promosi pelanggan. Contohnya, seperti yang ingin membuka toko baru, tawarkan paket lengkap dalam bentuk media kit atau marketing kit. Dan berikan juga opsi untuk print custom agar memenuhi permintaan spesifik pelanggan Anda. Sediakan juga opsi desain yang menarik untuk menambah nilai produk yang akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, optimalkan digital marketing. Optimalkan digital marketing Anda untuk memperluas jangkauan bisnis digital printing Anda. Mulai mengembangkan website profesional yang menampilkan portofolio Anda. Aktifkan promosi melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk meningkatkan visibilitas dan memudahkan akses pelanggan potensial. Pertimbangkan juga menggunakan iklan digital dan kolaborasi dengan influencer untuk target pasar yang lebih spesifik dan memaksimalkan penjualan. Keempat, berikan layanan pelanggan yang terbaik. Layanan pelanggan yang ramah dan profesional adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Sediakan tim customer service yang dapat dihubungi 24 jam dan pastikan Anda selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan untuk menunjukkan komitmen Anda terhadap kualitas. Pantau dan evaluasi rating serta review di Google atau Marketplace untuk terus meningkatkan layanan. Sediakan juga nomor kontak yang dapat diakses agar pelanggan dapat cepat mendapatkan bantuan dan informasi yang dibutuhkan. Kelima, tetapkan harga yang kompetitif. Memahami harga pasar penting untuk penetapan harga yang kompetitif tanpa merasa rugi. Caranya seperti hitung semua biaya dan modal, lakukan survei harga kompetitor untuk referensi, dan tentukan harga jual yang bersaing namun realistis. Dan kualitas produk juga selalu terjaga. Kualitas ini bisa menjadi keunggulan produk Anda dari yang lain, terutama apabila didukung oleh mesin digital printing yang canggih. Gunakan mesin yang menawarkan efisiensi biaya produksi tinggi untuk menjaga margin keuntungan. Selain itu, lakukan promosi yang menarik secara berkala untuk meningkatkan daya tarik dan mempertahankan serta menarik pelanggan baru. Itu beberapa cara ampuh untuk meningkatkan penjualan Anda di bisnis digital printing. Menggunakan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, Anda dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan Anda.
Simpan video ini jika diperlukan, bagikan jika ada yang membutuhkan.